Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini video review ya. Jadi ini review gear. Gua mereview TS9 Tube Screamer, Ibanez Tube Screamer 9. Ini TS yang paling banyak banget diperbincangkan ya, TS9 ya. Jadi gua mau sekalian head to head nih, head to head. Sebenarnya lebih enak TS9 Tube Screamer yang versi original atau yang udah dimodif-modif. Jadi gua akan mensandingkan atau membandingkan antara TS9 yang udah dimodif sama TS9 yang masih bawaannya atau originalnya ya. Dan ini video gua bikin dengan sejujur-jujurnya dan dengan versi gua. Enak yang versi aslinya atau versi yang udah dimodif-modif seperti ini nih. Oke, kita langsung aja ya. Gua pakai gitar Fender Jepang Classic 70, eksklusif Classic 70. Ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi ya. Jadi semua barang yang gua review itu barang yang ada di Bang Bong Musik Bekasi. Kalau lu penasaran atau lagi pengen beli gitar, langsung aja ke Bang Bong Musik Bekasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung sikat aja bro. Gua pakai ampli Yamaha THR-10. Ini sound clean-nya atau bypass-nya ya. Jadi TS yang akan gue bahas di sini itu adalah TS-9. Ini yang versi original. Ini versi HHM Mods atau hari-hari musik ya. Ini udah dimodifikasi sama hari-hari musik sebelumnya seperti biasa. Supaya reviewnya jujur dan apa adanya, kita minum dikit ya. Oke. Ini sound bypassnya. Kita nyalain yang hari-hari ya. Gua flatin ke jam 12 semua. Oke, ini yang hari-hari. Dan ini yang versi original. Jadi perbedaannya itu udah cukup kedengeran yang udah dimodifikasi ini. Soundnya atau headroomnya lebih gede. Jadi gainnya simpelnya itu volumenya lebih gede lah. Dia powernya lebih gede daripada si yang versi originalnya. Kalau originalnya agak lebih kecil. Dan yang hari-hari itu clarity-nya lebih berasa ya. Jadi soundnya itu udah soundnya bening banget. Kalau yang versi originalnya itu cenderung lebih mid scoop ya, atau kalau ke bahasa-bahasa anak-anak zaman now itu menyebutnya itu mid scoop atau lebih berasa midnya ya. Kalau bahasa gampangnya ya, ini bahasa gampangnya ya. Kalau gue pakai bahasa-bahasa gampang kan, nggak usah pakai bahasa-bahasa sok-sok keren gitu ya. Kalau si hari-hari ini lebih detail suaranya, lebih jelas, lebih powernya lebih ada. Dan kalau yang versi original itu cenderung lebih apa ya, bahasa gampangnya ya, kalau dibilang ya cenderung lebih mendem, agak-agak mendem gitulah. Kalau bahasa ngalainya itu mendem gitu. Thank you.
nggak secerah HHM ini ya. HHM ini emang karena dia udah dimodif, dia lebih cenderung. Seperti transparan overdrive lah gitu. Kalau yang si apa namanya TS9 itu lebih mendem. Kalau kita main gitar kesannya lebih buyar gitu daripada ini lebih detail gitu. Dan kalau kita menempatkan TS sebagai clean kotor ya, biasa TS gua sering pakai banget untuk clean-clean kotor, biasa drive-nya gua kurangin, udah pasti drive-nya gua kurangin ke jam-jam sembilanan dan levelnya gua naikin pasti di jam satuan gitu ya. Jam 1, jam 2 gitu deh. Gua akan menemukan TS yang gua mau di level seperti ini. Kalau tone mungkin selera ya. Biasa gua jam 12 aja. Drive-nya gua kurangin, levelnya gua naikin. Ini adalah sound yang gua mau kalau gua main TS ya. Jadi gua mau dia lebih kotorin clean gua, kalau volumenya volume gitar gua kurangin dikit, gua tetap dapat clear-nya kalau gua naikin. Agak-agak becek-becek kotor gitu lah, kotor-kotor gitu. Ini TS gua banget sound seperti ini. Ini untuk yang original ya. Dan kalau di hari-hari atau yang pedal yang udah dimodifikasi, kalau kita turunin drive-nya, kita naikin levelnya sama seperti tadi itu. Menurut gua terlalu transparan untuk ini pendapat gua pribadi ya. Karena gua main TS, gua sukanya itu TS suaranya seperti yang original ini nih, yang tadi ini. Kalau gua pakai yang udah dimodifikasi gini ya, levelnya gua naikin dikit apa terus drive-nya gua kurangin dikit. Terlalu clear, coy. Menurut gua untuk di apa settingan seperti ini gua lebih menyukai si TS original ya. Soalnya TS original atau maksudnya sound yang gua mau di TS itu seperti ini. Jadi kenapa gua lebih suka yang original untuk komposisi settingan seperti ini, karena kenapa gue mau pakai TS? Karena gue nyari sound ini gitu. Gue nggak bakal pakai TS kalau gue mau cari sound yang kayak gini. Menurut gue ini bukan TS gitu. Ini layaknya overdrive transparan atau cloningan TS, whatever itulah. TS yang gue mau itu ini. TS yang gue kejar suaranya itu seperti itu, bukan seperti ini. Bukannya berarti gue bilang ini nggak enak ya, tapi kejujuran TS itu ada di sound seperti ini. Kejujuran TS itu ada di sound seperti ini. Jadi ada mendem-mendemnya, ada kotor-kotornya gitu. Ini terlalu clear kalau menurut gua sih yang si HH ini. Oke, sampai di sini gua bilang TS original itu yang gua cari sound itu. Tapi kalau kita gedein drive-nya ya, drive-nya ke jam 3, volume-nya ke jam 12. Ini untuk
untuk TS yang udah dimodifikasi dan ini untuk TS original. Drive nya kita naikin terus. Jelas tetap enak yang dimodifikasi karena TS. Kalau drive nya naik, gua nggak suka drive nya TS. TS menurut gua ya, TS menurut gua itu porsinya TS untuk gua, bukan menurut gua, untuk gua itu sebagai clean kotor ya gua. Kalau udah dia main, kita mainin drive ke TS itu udah gua kurang suka ya. Udah pasti si TS modifikasi pasti lebih bagus karena soundnya dia lebih clear, lebih clarity-nya lebih dapet, lebih galak juga udah pastinya gitu. Kalau si TS original itu cenderung lebih apa ya, kalau bahasa itu ya, lebih apa ya, kalau kita ngomong kayak lebih pilek lah, lebih mendem lah gitu, bahasa gampangnya gitu. Tapi sekali lagi ya, gua itu butuh TS untuk sound seperti ini. Jadi TS yang gua cari itu, atau setiap pedal board gua kalau ada TS, gua mainin sound yang seperti ini. Ini perfect tone buat gua, atau perfect sound yang gua cari itu seperti ini. Kenapa gua pakai TS? Karena gua mau dapetin sound ini. Dan kalau gua pakai yang modif seperti ini, gua nggak dapetin sound yang gua pakai. Jadi kalau menurut gua, kalau lo nanya ke gua, bang lebih suka TS yang modif atau yang original dengan berberat hati, gua akan bilang TS yang original. Walaupun yang modif suaranya lebih clarity, lebih clear dan lebih mahal pastinya, tapi gua tetap pilih yang original karena sound yang gua mau adalah sound yang seperti ini. Gua nggak dapetin sound yang gua mau di yang modifikasi. Ini contohnya, ini ada modifikasi HHM. Tapi kalau untuk clarity, untuk sound yang lebih galak, headroom lebih gede, dia udah pasti. Tapi gua nggak nyari itu. Gua nyari TS itu. Kenapa gua pakai TS? Karena gua mau cari sound seperti ini. Jadi ini mungkin banyak yang nanya, bang, TS modifikasi enak gak sih atau apa segala macam? Enak. Gua jawab enak, tapi gua nggak cari sound yang seperti itu. Kalau gua mau nyari sound seperti ini, gua nggak akan beli TS. Gua akan beli efek overdrive transparan lainnya, bukan TS. TS menurut gua ini. Dan kalau udah diganti, itu bukan TS. Jadi ini pendapat gua pribadi. Kalau orang tanya TS apa, sound TS apa yang gua suka, ya TS yang original seperti itu, karena kebutuhan sound dan gua sukanya sound seperti ini. Oke, jadi demikian dulu review sedikit perbandingan antara yang modifikasi sama yang original. Jadi ini pendapat gua pribadi, jadi subjektif jawabannya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang udah banyak tanya atau minta jawaban dari gua tentang perbedaan TS modifikasi sama yang original. Thank you buat teman-teman yang mau request minta di review gear apa, gitar, efek, ampli, apapun itu, whatever tentang gitar, silakan komen aja di bawah, bisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Tanya-tanya seputar gitar silakan juga komen aja, malu bertanya sesat di jalan bro yang pasti. Oke, okay? Thank you. TS Tube Screamer.